Shalom God Lovers, pagi hari ini saya mengajak God Lovers untuk memulai aktivitas kita dengan memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Segalanya dalam hidupku.
Kami datang memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala hal. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih Yesus buat pemeliharaan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, pemelihara. Perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih bersama Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven bersama saya, Pendeta Tony Mulia. Saya akan menyampaikan saat ini tentang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu kalau kita lihat bahwa sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga dan sesuatu yang didapatkan bukan dengan cara yang mudah tapi dengan cara yang sulit, itu adalah kemuliaan. Ya, contohnya batu permata, emas, perak, itu didapatkannya dengan cara yang sulit. Nah, kalau kemuliaan Tuhan adalah bagaimana Tuhan itu bisa hadir dalam kehidupan kita. Lalu ketika Dia hadir dalam kehidupan kita, segala kekudusannya, kemegahannya dan kuasanya dinyatakan kepada kita. Nah, saya akan ambil satu ayat bagaimana ketika dalam perjanjian lama Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ya, saya baca dari Keluaran 40 ayat 34 sampai 35 yang mengatakan seperti ini. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ketika Musa membangun yang namanya kemah Musa atau the tabernacle of Moses, itu kemuliaan Tuhan turun, saudara. Dan karena kemuliaan Tuhan turun, Musa bisa bertahan selama 40 tahun di padang gurun, itu semua karena ada kemuliaan Tuhan. Kalau tanpa kemuliaan Tuhan, Musa nggak mungkin bisa tahan seminggu ada di padang gurun, saudara. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, saudara, Yesus sendiri adalah kemuliaan Tuhan. Ya, zaman Yesus dikatakan begini dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa,
Ia duduk di sebelah kanan Yang Maha Besar, di tempat yang tinggi. Yesus sendiri adalah kemuliaan Tuhan, saudara. Karena ada satu ayat dalam Yohanes 11 ayat 4 mengatakan seperti ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu ayat 40 mengatakan dari Yohanes 11, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya ulang, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini bicara kepada seorang yang bernama Lazarus, 4 hari sudah meninggal, tapi ternyata Yesus katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Dan orang yang sudah mati 4 hari bisa bangkit lagi karena Yesus adalah kemuliaan Allah. Bukan cuma Lazarus, orang buta bisa melihat lagi karena Yesus adalah kemuliaan Allah. Bukan cuma orang buta, orang lumpuh 38 tahun bisa berjalan kembali karena Yesus adalah kemuliaan Allah. Nah, itu perjanjian lama dan perjanjian baru waktu Yesus. Pertanyaannya sekarang. Sekarang ini menurut saya, kalau saya baca 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 mengatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu, ya saudara dan saya bait Allah. Jadi saya percaya bahwa sekarang ini kitalah yang harus menjadi bait suci dan mempermuliakan Tuhan. Dalam kitab Titus 2 ayat 11, 12 dan 13 dikatakan begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, kita diselamatkan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. 3 ayat ini mengatakan bahwa kita selamat karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan gak suka cuma kita dibenarkan. Tapi yang kedua, Tuhan ingin kita dikuduskan oleh Tuhan. Membuang semua yang kotor, yang najis, yang gak berkenan. Dan yang ketiga, Tuhan bukan cuma mau kita dibenarkan, Tuhan bukan mau kita dikuduskan, tetapi juga Tuhan mau kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, hari ini kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus, dan kita juga harus dipermuliakan bersama-sama dengan Allah. Hari ini menurut saya penting sekali doa supaya Tuhan kemuliaan-Mu biar semakin nyata dalam hidup kami. Banyak contoh-contoh yang mungkin waktunya gak cukup kalau saya terangkan. Saya berdoa ketika istri saya sakit, besan saya sakit, saya enggak doa Tuhan tolong sembuhkan, tapi saya bilang gini, Tuhan kemuliaan-Mu nyatakan pada diri keluarga kami. Aneh bin ajaib, saudara. Istri saya sembuh, besan saya bisa sembuh dari penyakit jantung. Kenapa? Karena kemuliaan Allah hari ini Tuhan akan nyatakan lewat kita. Hari ini penting kita mengerti bahwa kalau Musa dipelihara 40 tahun, Yesus adalah kemuliaan Allah, kita sendiri bisa menyatakan kemuliaan Allah pada akhir zaman. Saya akan berdoa buat saudara, Bapa di surga, hari ini hamba-Mu berdoa, impartasikan Tuhan bahwa hari-hari ini, akhir zaman, kemuliaan Allah akan dinyatakan atas setiap kami. Dan kemuliaan Allah kalau nyata atas setiap kami, apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak kami dengar, dan apa yang tidak timbul di hati kami,
Tuhan bisa nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau lebih besar, Engkau lebih dahsyat daripada apa yang kami minta dan doakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Good Lover, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.